What's up guys, welcome back to my channel. Yang baru nih, jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Oke guys, di video kali ini gue mau unboxing helm KYT TT Course. Nah ini gue demen banget nih guys, ini TT Course yang baru, TT Course Masia Winter Test. Namanya aneh ya, Winter Test. KYT TT Course Masia Winter Test. Mari kita buka guys. Gue sih udah penasaran banget, tapi kayaknya tadi sih udah intip-intip sih, keren banget. Mari kita buka. Nah ini guys, helmnya masih dalam sarung. Oke guys, mari kita buka. Wow, keren banget. Desainnya sih keren banget. TT Course kali ini gue demen banget guys. Lihat di atasnya ada kepala siapa nih, gue gak ngerti juga nih, kayak Poseidon atau apa ya, atau Zeus, gak ngerti juga. Tapi keren banget, lihat gahar. Desainnya sih agak keren, ini sih kayak SS gitu ya, Blizzard gitu ya. Ini warnanya Dove, di belakangnya tertulis Winter Test. Tuh, Winter Test nih, terbalik kameranya. Oke, ini keren banget, mari kita coba ya. Ini baru datang hari ini juga, langsung gua masukin ke YouTube. Oh ini keren banget guys, sumpah asli. Dalam semua TT Course nih favorit gua. Kalau dilihat dari jauh sih biasa aja, tapi kalau kita perhatiin sih motifnya bener-bener gimana ya, eye catching banget, kayak menarik perhatian banget. Di belakangnya ada tulisan Starlight. Ini Starlight nih, dia punya motif ininya ya, kayaknya stikernya dari dulu. Kalau TT Course yang ini selalu Starlight. Oke guys, mari kita coba. Guys, mari kita coba guys. Nah ini helm, dia visor, dia dalam busanya ini udah bisa buat pakai kacamata karena ada logo ini ya nih guys, logo buat kacamata. Jadi dia di sini ini ada busanya, ini ada garisnya slip buat slip kacamatanya. Nggak tahu kalian kelihatan nggak? Di sini ada, nah ini ada garisnya nih. Ini garis. Ini ada slip buat slip kacamata. Jadi pakai kacamata gampang, dan ini buckle-nya udah double D ya. Di D-ring. Oke. Jadi aman. Nggak gampang lepas. Kendorin dulu guys. Nah ini size-nya sih L. Biasa gue pakai M. Nah kalau di TT Course ini biasa kalau yang pakai M dibesarin satu ukuran jadi L. Yang L jadi XL. Paling suka helm TT Course. Nah ini size L. Di sini sih di pipinya sih udah agak kepres. Enak pakai. Ngepresnya jadi nggak sampai di ngepres banget gitu. Kalau ngepres banget, gua rasa gua udah nggak masuk pala, lingkar palanya. Nah ini sih udah pas. Mari kita coba kacamata ya guys. Pakainya gampang. Ping gua di sini masih belum ini.
Nah, nih guys. Pakai kacamata gampang, ada slip kan di sini. Jadi tinggal slot masuk. Nah, ini ventilasinya juga ada di sini. Nanti pas gua buka buat kasih lihat ventilasinya. Oke, ini nyaman banget, guys. Velg TT Cors paling nyaman. Di dalamnya juga adem banget guys, nggak pengap. Soalnya dia ventilasinya benar-benar di sini. Oke guys, ini sih helm nyaman banget. Gue paling suka emang helm TT Cors ini karena busanya, terus udah gitu ventilasinya dia. Jadi walaupun kita tertutup gini, kita nggak pengap. Di sini ventilasi udah langsung pembuangannya. Terus udah gitu juga di atasnya ada ventilasi lagi. Apalagi kalau lagi jalan ya, kalau lagi riding. Nah, ini anginnya langsung masuk dari sini. Jadi di dalam helm ini benar-benar kalau kita tutup tuh nggak ngap. Nah, ini udah pin lock ready juga. Ini pin lock ini yang ada titik-titik ini biasa buat cantolin anti embunnya di dalam. Kayak tempelan gitu anti embun. Oke guys, yang pasti ini helm udah berstandar SNI, udah di emboss juga. Dan ini beratnya kurang lebih 1,5 kilo. Nggak dipala juga nggak pegel. Nah, di sini juga udah ada ininya nih, spek-speknya buat kacamata, terus udah gitu anti scratch. Bisa buat buat pasang Bluetooth headset juga udah bisa. Yang pasti udah pin lock ready. Terus udah gitu Asian size fit, ini buat kepala orang Asia, jadi bukan mau bule ya. Kalau bule pasti ini gede banget batoknya. Oke guys, ini ventilasinya bisa dibuka tutup juga. Terus segitu atas juga bisa dibuka tutup. Terus segitu udah sih, overall sih yang pasti helmnya mestinya harus, kita pakai helm tuh harus aman dan nyaman dan nggak mengganggu sama sekali ya. Untuk visornya jangan sampai ganggu penglihatan di jalan. Oke guys, ini helm bener-bener gue recommended banget. Walaupun nggak kejual pun ini gue pakai sendiri. Lihat nih motifnya tuh guys. Wow. Ini gue suka banget sih. Jadi kalian yang mau beli, gue rekomen banget ini dengan motifnya. Karena ini barang juga lumayan susah. Susah-susah gampang lah. Tergantung lah, ini kan tergantung pabrik juga ya pembuatannya. Nah, ini kalau kalian mau beli bisa cek di Tokopedia gua atau enggak yang lain-lain, jadi ID, Blibli, Bukalapak segala ada gua. Oke. Jadi yang mau beli silakan, gua ada di linknya, nanti gua post link-linknya. Oke. Jadi kalian yang mau beli silakan, dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Oke. Atau enggak mau komen apapun atau mau kasih pemasukan apapun untuk review ini silakan. Terima kasih banget. Oke guys, signing out yang by nature.